sekitar 20 cm ya dari genteng ke sini ya. Jadi bagus untuk ventilasi udara ya, perputaran udara jadi dari kolong sini ya. Sehingga solar panel tidak mengalami overhead atau panas. Ya, jadi kolongnya atau perputaran udaranya masih cukup luas ya. Antara di sini ke sini ada sekitar 20 cm. Jadi lebih aman untuk solar panelnya seperti ini. Ya, jadi sebelah sini ya, dia punya baja ringan sudah terpasang ya. Itu baja ringan seperti ini. Dan ya, jumpa lagi di channel Hari PLTS. Oke, sobat-sobat, salam sejahtera dan sehat selalu. Jadi hari ini ya, saya akan sharing atau berbagi, yaitu memasang solar panel ya. Jadi ini sudah 1 tahun lebih ya, dia mempunyai pondasi yaitu memakai baja ringan. Ya, jadi baja ringannya sudah terpasang seperti ini. Dan lumayan sudah berjalan 1 tahun. Jadi tidak ada masalah pas hujan besar ya dan angin kencang. Oke, jadi dilihat dari bawah ya. Ini jaraknya ya, jaraknya ada masih sekitar 20 cm ya dari genteng ke sini ya. Jadi bagus untuk ventilasi udara ya, perputaran udara jadi dari kolong sini ya. Sehingga solar panel tidak mengalami overhead atau panas. Ya, jadi kolongnya atau perputaran udaranya masih cukup luas ya. Antara di sini ke sini ada sekitar 20 cm. Jadi lebih aman untuk solar panelnya seperti ini. Ya, jadi sebelah sini ya, dia punya baja ringan sudah terpasang ya. Itu baja ringan seperti ini. Dan sudah terpasang 2 buah untuk menambah solar panel ya. Jadi pemasangan sendiri untuk baja ringan agar pengeluarannya tidak besar. Jadi sudah terpasang 2 dari kiri ke kanan sepanjang 6 meter. Nah, jadi seperti ini. Jadi tinggal memasangkan solar panelnya. Dan dia cara masuk ke dalam genteng seperti ini ya. Kita baut 3. Jadi baja ringannya seperti ini. Tentunya hati-hati karena kalau tidak genteng bocor ya. Dan yang sekarang genteng tidak bocor. Karena dia masuk di dalam genteng ya. Jadi seperti ini. Masuk ke dalam genteng. Kita pasang ada 3 siku. Ya, seperti ini. Oke, kita lihat di dalamnya ya, cara pemasangan baja ringan agar tidak bocor. Seperti apa pemasangannya dan cara menyangkutkannya seperti apa. Kita buka 1 genteng. Ya, jadi genteng yang ini ya kita akan buka supaya pengaitannya cukup terlihat jelas untuk sobat-sobat semua. Simak terus. Oke, langsung kita buka ya. Dia punya genteng ya. Jadi 1 genteng kita buka supaya terlihat posisi tukangnya. Ya, sudah kita buka ya. Jadi untuk mengetahui supaya terkunci dengan kuat dan anti bocor ya. Jadi seperti ini. Masuk ke dalam kaso ya. Nah, ini kaso untuk gentengnya ya. Ini reng dan kaso. Kita baut 2 biji yang panjang dan keluar. Jadi seperti ini. Sehingga kuat dan tidak bocor.
Jadi posisi ini ada di atas genteng ya. Jadi kalau posisi ditutup genteng ya, seperti ini ya, jadi akan tertutup oleh genteng. Kita langsung pasang untuk mengetahuinya ya. Jadi seperti ini ya, jika terpasang genteng ya, jadi tidak terlihat besi pondasinya dan bracketnya ada di dalam, sehingga anti bocor ya, tidak bocor. Jadi dua buah dia punya baja ringan sudah terpasang seperti di atas ini. Kita tinggal pasang solar panelnya. Oke, jadi sharing dan berbaginya sampai di sini sobat-sobat. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semua cara merangkai baja ringan di atas genteng untuk keperluan solar panel.